manusia itu adalah replika pohon di alam atau miniatur yang dipotkan. Sehingga kalau yang membuat bonsai itu orang sudah bisa melihat pohon di alam, artinya pesan bonsainya sudah sampai. Pada umumnya ada 5 gaya bonsai. Yang pertama tegak lurus, itu dari apek atau dari mata sampai ke bawah itu harus lurus. Yang kedua garis bonsai tegak tidak lurus, pohonnya boleh meliuk-liuk tetapi antara apek dengan titik bawah harus lurus juga. Yang ketiga gaya miring atau slanting. Yang keempat setengah menggantung. Dan yang kelima gaya menggantung. Gaya tegak lurus ialah bonsai yang tegak lurus sama sekali tidak ada bengkokan ya di situ. Sehingga menurut pakar bonsai tegak lurus itu harus jadi pelajaran yang pertama, karena di situ tidak ada larang-larang, tidak ada tekuk-tekuk, sehingga dia tidak akan ada apa yang tumbuh dalam arti di ketiak, karena dia kandal. Gaya tegak lurus ialah kalau gaya-gaya Jepang selalu mengedepankan adalah tangan selalu harus kanan, kanan kemudian ke kiri baru ke belakang. Tetapi kalau gaya-gaya Amerika kadang ke kanan, ke belakang baru ke kiri, atau sebaliknya ke kiri, ke belakang baru ke kanan. Nah, mungkin ini ada, saya ada contoh bonsai cokang yang cukup familiar ya. Ini cokang dari jenis anting putri ya, Prithia religiosa. Ini kira-kira umurnya saya tren mulai tahun 2009. Bisa untuk belajar ya. Jadi di sini tidak ada bulir cabang yang sejajar, terus dalam satu titik tumbuh dua. Karena ini tidak ada ketiak, sehingga tidak ada yang tumbuh di ketiak. Ini gaya tegak lurus. Tinggi bonsai itu idealnya 6 kali diameter batang. Jadi kalau ini batangnya 10 cm, idealnya tingginya 60. Terus juga kalau bisa tangan bonsai selalu ganjil. Ada tangan-tangan bonsai terus ini bidang apa ya atau mahkota, itu kalau bisa selalu ganjil, minimal itu 5, 7, kalau bisa lebih dari 9 cabang-cabang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru nanti apek. Apek itu sudah tidak ada gradasinya ya, sudah menyatu, tetapi sangat sulit sekali untuk itu, karena kan dituntut bahan yang proporsional juga. Nah, yang kedua tegak tidak lurus ya, kita mewakili, tetapi ini apeknya tidak berada di garis lurus, sehingga ini menurut saya kurang bisa disebut tegak lurus, tetapi paling tidak bisa mewakili. Ya. Ini juga anting putri ya, karena sebagian banyak bonsai-bonsai saya dari anting putri, karena ini budidaya dari kebun. Beliku ya Pak. Tegak beliku sendiri ada kaidahnya harus tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Iya, sebaiknya selalu tangan kanan, tetapi kalau bonsai kita, bahan kita yang tumbuh yang kiri pertama itu juga tidak ada larangan. Ini kan ke kiri dulu ya. Ini juga sebenarnya masuk juga gaya bonsai yang cabang pertama cenderung menjadi batang. Ini kan terlalu gede juga. Tapi ada yang gaya bonsai yang cabang pertama itu cenderung menjadi batang. Tapi ini kalau kita masukkan tegak tidak lurus juga bisa, karena kalau meyogi topnya kurang samping juga. Kalau meyogi kan paling tidak topnya harus 45% di samping. Nah ini kan masih belum 45%, masih dekat dengan lurus dari bawah. Untuk tegak beliku itu kadang-kadang kena aturan tadi ya. Sekarang kan di dalam bonsai ada di mana ketiak itu tidak boleh tumbuh, sehingga nanti kalau kita membuat tegak berliku harus di ketiak itu kebetulan pas tidak ada batang. Misalnya ini bonsai ini meliuk ke sana, tumbuh cabangnya di sini. Jadi kalau meliuk ke sana, tumbuhnya di sini, ini di ketiak.
Jadi kan secara optis ini tidak kelihatan meliuknya kalau tumbuhnya di sini. Itu sesuatu yang tidak harus kita lakukan dalam proyek. Maksudnya kalau bisa hindari, nanti pesan meliuknya kurang terlihat karena dibebani ada cabang di sini. Gaya miring ialah suatu gaya yang di situ mengedepankan bahwa pohon itu kelihatan miring karena satu beban, atau misalnya dia tumbuh di pinggir kali sehingga ada bidang yang kosong sehingga dia cenderung merunduk menuju arah yang tidak ternaungi pohon. Misalnya ini kan kayak pohon tumbuh di pinggir kali sehingga ini cabangnya cenderung sini. Ini gaya miring. Ini gaya miring itu gaya pertama adalah seakan-akan pohon itu beratnya tertumpu ke kiri semua. Nah ini saya pakai ini. Sebenarnya saya tidak begitu suka, tapi karena banyak orang ini tidak dipakai kelihatan kosong, sehingga saya hanya memenuhi teman-teman aja. Tapi ini saya tidak pakai. Kalau ini tidak pakai, nanti kelihatan meliuknya kelihatan. Iya. Iya. Jadi ketika itu dipres kelihatan meliuknya, selentingnya. Ya, iya, selentingnya. Tapi kadang-kadang orang mengejar keseimbangannya. Jadi kalau ini tidak ada, nanti kan kelihatan terlalu jomplang. Hmm. Tapi ini masalah selera saja. Yang keempat, gaya menggantung, setengah menggantung, semi kasket atau hanging ya. Jadi pohon ini sudah topnya atau pucuknya sudah di bawah permukaan pot. Jadi kalau miring kan dia miringnya tidak sampai di sini ya, cuman sampai sini. Kalau ini bidang pucuknya sudah di bawah bibir pot. Ini juga begitu mas. Jadi kalau dia semi gasket ke sana, usahakan cabang-cabang itu banyak yang sana sehingga jadi kelihatan karena menanggung beban berat sehingga dia ambruk ya, miring. Ini cuma untuk mengimbangi saja, tetapi secara nyata kan lebih banyak yang bidang sini. Iya. Jadi untuk cabang melebihi bibir pot gitu ya. Iya, untuk anu mas, top pucuknya harus di bawah bibir pot kalau semi menggantung. Ini Fusidia spinosa mas. Jadi kalau bonsai yang menurut kaidah yang ada itu nanti walaupun dia dari mana-mana tetap enak ya, karena kan dia diprogram. Yeah. Tidak ada cabang yang colongan ya, maksudnya ke kiri dibelokkan ke kanan, ke depan dibelokkan ke depan. Ini sudah dari awal memang sudah diprogram. Untuk Fusidia ini sudah berapa lama pak? Ini Fusidia ini mungkin saya training 5-6 tahun. Dari kecil ya. Dari sebesar bulpoli. Ini gaya menggantung atau kalau Jepangnya kingai mas ya, kalau Amerikanya gasket. Jadi bedanya dengan semi gasket, kalau semi gasket itu pucuknya cuma di bawah pot, di bawah bibir pot. Tapi kalau gasket pucuknya harus di bawah kaki pot. Jadi ininya lebih panjang. Tidak berbeda jauh dengan yang semi gasket. Penataan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, agar sebisa mungkin kelihatan ya mas ya. Kelihatan kalau bisa memang karena ini secara nyata menarik ke sana, yang dominan yang sini. Tapi karena ini kemarin itu programnya keliru, sehingga cukup saya naikkan dan sini saya kasih batu untuk kamuflase. Dan ada pesan yang ini kadang-kadang tidak di apa ya mas, diperhatikan bahwa spot pohon itu tidak boleh ini nempel pada pot mas. Jadi ada jarak. Ada jarak. Jadi kelihatan bahwa dia itu tidak nemplek, ada jarak. Untuk teman-teman yang ingin belajar ke sini, kebetulan ini baru buka ya, sehingga kalau yang mendaftar harus di kelas berikutnya. Ini alamatnya di Melati Aji Garden, dari Cilik Caturaja Sleman. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada nomor 081-227-29555. Terima kasih banyak Pak Galung telah sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat mas. Amin.